Hai. Hai. Siapa nama? PA. PA. Tahu benda kat tangan tu? Jeng-jeng. Ah, benda pula ni. Kenapa ada dua? Satu je. Nah, dah tak tahu nak karang ayat tengok bini aku geng. Okey, ni namanya sambal korek. Ah. Yang ini pedas. Pedas gila, pedas gigil. Ah. Yang ni pedas biasa-biasa je. Okay. Untuk maklumat nanti kita bagi tahu lebih detail lah. Ha, jadi assalamualaikum, jumpa lagi dengan Duk. Hari ni kita meranduk dekat dapur. Korang kena tengok video ni sampai habis baru tahu apa cerita kita nak buat ni. Jom kita masak. Minyak dah panas, geng. Kita sote ayam sekejap. Goreng sikit. Bawang geng kita tumis pakai minyak ayam je ni kan. Ada wangi, ada rasa manis-manis jus ayam sikit. Kondon-kondon lah kan. Kita masak ala-ala macam YouTuber masak-masak gitu. Haa, kondon-kondon je. Apa dia for dah. Ala-ala korang tengah tengok tu geng, bagilah like sikit banyak-banyak kan. Terima kasih. Okay geng, sementara bini aku tengah garingkan ni apa ni bawang. Jadi ini adalah sambal korek. Dia ala-ala sambal siap lah, ready made. Jadi kalau korang nak beli apa-apa hal, link ada di dekat bawah video ni, Ha, jangan lupa klik. Cantik ni, sedap. Aku dah rasa dah ni sedap geng. Ni kita nak buat nasi goreng. Nasi goreng sambal korek. Okay. Ni sotong apa ni? Tunjuk kat penonton ni. Ha, kita pakai sotong gurita tau. Itu hari makcik tak jadi. Ha, jadi lauk lah. Sotong gurita. Sotong ni kalau nak masak tak payah lama-lama. Yang ada gaul jangan makan sotong eh. Bahaya. Okay. Sama ada nak masukkan sambal atau ayam dulu, mana-mana pun boleh. Okay. Sambal korek ni dia ada dua versi. Satu yang sedar ada pedas. Satu lagi yang pedas betul lah. Tapi dia panggil pedas gigil. Jadi kita orang akan campur dua ni dalam ni lah. Tapi kita ambil yang biasa lebih. Yang pedas cuma satu sudu je. Ni yang pedas. Masukkan yang pedas dulu. Kita try R&D dulu. Kalau korang rasa sedap. Takut bini aku letak banyak-banyak. Okey, tu ni tadi yang pedas gigil eh. Ni kita letak pedas biasa. Nampak ni pedas gigil. Tutup dia merah. Ini dah biasa. Okey. Dua sudu ke tu. Nanti kalau kurang baru kita adjust lagi. Okey. Aroma dia sedap ah. Ada bau-bau macam apa? Apa yang Belacan. Belacan. Macam ni pun dah cantik lah kala dia. Eh, korang tak payah letak garam apa semua tau. Sebab sambal korek ni dah siap rasa. Tapi kalau korang rasa kurang rasanya, baru boleh adjust kan, Raya? Masukkan ayam. Okay, masukkan ayam.
Tapi kalau tak cukup rasa, kurang sambal, pedas ke apa, baru kita letak lagi kan? Ya, betul. Ya. Mantap kan? Ni kalau Uncle Roger tengok, wah, you do it wrong ah, you wrong wrong wrong, dia kata Uncle Roger. Ongging aja. Ha. Tahu dah tukar berat-berat ni dia mesti bagi suami dia. Nak lagi cantik, geng. Kalau anak yang suka makan sayur tu, letaklah sayur. Sayur campur ke, kacang panjang ke, kacang buncis ke, kacang fish ke. Dia ada burn sikit. Aku suka nasi goreng yang ada rasa burn-burn sikit. Hey, geng. So, nasi goreng simple kita dah siap. Nasi goreng sambal goreng tambah sayur. Tengok. Ha, ni cara nak kata bujang dah kahwin dah. Bekas bujang lah. Bekas bujang pun boleh. Kenapa yang? Tak batuk yang? Setengah orang kacang panjang ni dia suka masak. Setengah orang dia biarkan yang lohit masak. Jadi sini sebenarnya dah masak. Sebab aku suka yang crunchy kan. So ni dah siap masak lah ya. Bagi api. Besar sikit. Ni geng. Ni sambal dia geng. Jangan lupa. Untuk maklumat lanjut. Nanti aku beritahu lah time kita makan. Tapi korang boleh check lah link dekat bawah. Bukan link lah, dekat bawah video ni, description box ni. Ni orang kita buat ni, sedap. Tarap-tarap kari laming tu ni. Up. Ha. Okay, geng. Dah siap. Kita jumpa dekat meja makan. Okay, geng. Minum dulu. Ni air jus mangga. Okay, nasi goreng kita pun dah siap. Inilah bahan utama dia tadi, sambal goreng. Jadi, sesiapa nak order, boleh hubungi. Aku akan letak dekat layar skrin ni atau dekat link bawah. Harga dia, kalau dalam botol ni mana harga dia, tak pastilah, nanti aku listkan je lah. Jadi ni produk baru, jadi orang yang hantar ni masih kira founder lah, founder yang tak tahulah apa ya, kira dia cipta benda ni. So kalau korang nak jadi agent dia, boleh hubungi nombor tertera di bawah. Kalau nak beli, boleh check dia punya kedai kat Shopee ke apa ke. Korang nampak tak ni? Ni yang baru buka tadi kan? Penuh. Anak aku bising. Ni yang penuh-penuh nak review, tapi kita orang dah makan separuh. Nampak tak sedap gila? Jadi tadi istri aku tambah 2 kali. Sini, sini sayang. Sini. Sini duduk sebelah sini. Lebih bising aja. Okay. Kita nak makan. Aku dah try dah banyak kali. Memang sedap. Bukan nak kata tipu-tipu eh. Kalau kena tekak aku memang sedap. Dia pedas. Kalau pedas dia pun yang biasa ni, pedas biasa je. Kalau yang ni tak tahulah macam mana nak cakap. Tapi pada aku pedasnya masih boleh terima, tapi tak pedas sangat. Tapi lain orang nak cari. Makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nasi goreng sambal goreng.
Betul lah. Sekejap. Ni pertama kali kita orang buat nasi goreng ni. Tuk. Sambal ni. Sambal ni. Dia dah ready made. Dia dah ready made. Maksudnya dia dah siap masak tau. Jadi dia panas-panas tu kalau korang tak ada lauk kan. Ada bilis nasi putih, letak sambal ni memang kena. Cuma kali ni kita orang buat olahan baru. Kita buat nasi goreng. Ternyata memang sangat sedap. Cuma tadi tak boleh tunjuk makan family lah. Masing-masing ada hak privacy kan. Anak aku pun bising tu. Macam mana lah. Dah lah, pergi masuk dalam lah. Mekak je. Sekejap pun. Anak nak makan ke? Nak? Pedas. Tapi kalau dah buat nasi goreng, dia tak pedas mana pun. Memang sedap. Aku rasa kalau korang buat ikan bakar kan, letak sambal ni, memang padu je aku rasa ni. Cuma tak ada lah kan, korang order lah. Ada check link ke bawah ni eh. Link ke bawah ni. Kari. Memang sedap gila lagi. Layan aku makan. Habis nasi lah. Kalau nak rasa pedas, kalau lebih, korang buat lah pakai paste ni. Ha. Ni. Untuk merah. Untuk merah ni dia pedas gigil. Memang padulah. Jadi segala butiran maklumat, aku letak kat bawah video ni. Jangan lupa kita jumpa video akan datang. Nasi dah habis. Nasi goreng sambal korek memang terbaik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom landuk.